Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kembali lagi saya di sini Idan Barat Channel kawan-kawan. Alright, dan kesempatan kali ini kawan-kawan, dimana saya bakalan sharing ke kalian ya, ada beberapa tempat book atau jumper atau ngendok atau ya seperti semacamnya itu kawan-kawan. Dan di sini berada di map Bermuda semua kawan-kawan. Oh ya, di sini saya bermainnya itu ranked ya. Sebelum kita masuk ke book-book yang ada dan chamber-chamber yang ada, budayakan terlebih dulu like, comment, dan subscribe kawan-kawan. Dan komen book mana yang paling bagus gitu ya kawan-kawan ya. Oke, tanpa panjang lebar dan banyak bacot lagi kawan-kawan ya. Nanti bacot ya dibacotin orang pula ya kan. Oke, kita langsung aja ke bug yang pertama atau book yang pertama ya kawan-kawan. Kita langsung aja kawan. Oke, book yang pertama itu ada di Bima Sakti Strip kawan-kawan. Ini book-book yang setelah update yang terbaru kawan-kawan. Dan book ini sih kemungkinan udah lama kawan-kawan, tapi kita mengabadikan lagi gitu loh ya kan. Iseng-iseng aja sih ya kan. Nah, di sini kawan-kawan lokasinya tuh antara di Bima Sakti Strip ya. Seperti biasa, di sini kalian lari di batu itu dan matikan data atau wifi kalian kawan-kawan, dan lari sejauh mungkin ya, kira-kira sih jangan, tapi jangan terlalu lama kawan-kawan. Kalau terlalu lama itu ada batas waktunya tersendiri jika kita 99 plus atau APK kawan-kawan ya, nanti bakalan kita reload ulang gitu loh. Jadi ya kira-kira aja, jika kalian udah merasa lebih jauh sih, kalau jauh dari dia aja jangan kawan-kawan ya. Nah itu sakit ingat. Ya kira-kira jauh lah kawan-kawan ya, jauh ya, tapi jangan jauh-jauh kali gitu. Nah, seakan-akan udah jauh, nah kalian hidupi data seluler kalian kawan-kawan ya, dan jongkok lah ya kawan-kawan, jongkok dan arahkan ke depan dan pencetlah tombol tembak atau tombol tinju seperti ini kawan-kawan, dan majulah perlahan-lahan kawan-kawan, dan tunggu sampai jaringan kalian normal atau wifi kalian normal kembali sampai masuk kawan-kawan. Nah, jadi booknya itu di sini kawan-kawan ya. Kalau nggak salah sih, kalau kalian terlalu lama menembak book ini kawan-kawan, book yang pertama di Bima Sakti Strip ini bakalan tereliminasi kalian kawan-kawan. Jadi kalau kalian menggunakannya di mode ranked, untuk kalian push ke Grandmaster ya, kalian mesti hati-hati aja kawan-kawan. Ya pokoknya kalian jangan menembak dan cukup diam aja kawan-kawan. Kemungkinan kalau zonanya di kalian kan untung ya, dan kalau zonanya yang nggak jauh dari kalian ya syukur juga sih ya kan, nggak perlu war gitu loh. Ya mungkin ke kalian dikit jadi ke Grandmaster gitu loh ya. Oke, ini book yang pertama kawan-kawan ya. Book yang pertama itu kalau cara keluarnya sih kalian tinggal lari aja ke depan, tapi hati-hati nyangkut kawan-kawan. Tapi kalau nyangkut sih, apa aku bilang kan, kalau nyangkut nah bakalan ribet. Kalau ada ketemu musuh ya atau mati juga itu loh. Tapi ya syukur, untung-untung kalau nggak ada musuh ya kawan-kawan. Kita kalau nyangkut solusinya ya kita arahin aja kontrol kalian dan juga tombol tembak kalian, arahin juga ke merah-merah kalian. Pokoknya gerakin aja terus seluruh badannya kawan-kawan sampai dia keluar nanti ya, kemungkinan keluar ini kawan-kawan. Oke, jika ini kita lanjut ke book yang kedua kawan-kawan ya. Nah itu kan keluar, kita lanjut yang book kedua kawan-kawan. Alright, book kedua itu ada di dekat hangar dan juga clock tower kawan-kawan. Di mana itu ada sungai ya, aliran sungai dan juga ada jembatan di pertengahan clock hangar dan juga clock tower gitu loh. Nah, di deretan ini, sungai ini atau bendungan di sini, nah kalian jongkok aja di sini kawan-kawan atau berdiri ya. Pokoknya berdiri aja sih, berdiri. Nah, berdiri arahin kamera secepat mungkin seperti ini kawan-kawan, dan seperti biasa yang pertama kawan-kawan. Matikan data atau wifi seluler wifi kalian ya, dan lari sejauh mungkin gitu loh. Tapi kawan-kawan, sayangnya book ini ya, book ini itu saya tidak tidak menganjurkan yang kedua ini kawan-kawan. Karena book ini kita itu cuman masuk ya, nggak bisa keluar lagi gitu loh. Kayak dalam masuk ke dalam permasalahan yang fatal ya, kita mau nggak mau harus jalani dan terima apa adanya gitu loh. Ya nggak bisa keluar ya kan. Ya kira-kira seperti itu kawan-kawan. Pokoknya caranya sih segampang aja sih. Di akhir kalian ya tinggal jongkok dan arahin analog apa kontrol kalian ke depan, dan
cukup pencet tombol tembak gitu loh, atau tombol tinju seperti ini kawan-kawan. Nah, kalian perhatikan seperti ini, maju perlahan-lahan ya. Tapi saya tidak mengkombinasikan yang ini karena bug ini sangat berbahaya. Karena kalau kalian serius iseng-iseng aja sih, kalau di model klasik ya nggak apa-apa ya. Kalau di model rengket kan sayang, kalau zonanya berpihak ke kalian syukur, kalau enggak ya risiko gitu loh. Jadi bug-nya ini ya kayak gini aja sih, kalian diam aja. Kalau kalian mau ngerjain musuh ya kalian tembak-tembak aja. Di sini saya udah sering nembak tapi nggak tereliminasi ya. Tapi ya itu tadi, kalian kita nggak bisa, memang nggak bisa keluar kawan-kawan. Bagaimanapun caranya nggak bisa keluar, tapi cara satu-satunya adalah reload ulang. Ya reload ulang kawan-kawan, login ulang gitu loh. Ya, kalau kalian ya mau ngepush malah lagi malas war, atau kalian mau keluar dari rumah atau lagi beli garam di rumah, ya kan? Ya udah kalian ngebuk aja dulu daripada itu. Nah, di sini ada musuh kawan-kawan. Karena kita nembak tadi ya, musuhnya datang gitu loh. Ya, jadi segini aja buknya ini kawan. Ya intinya di akhirnya kita nggak bisa keluar ya. Auto mati juga gitu loh. Jadi segini aja yang buk ini kawan-kawan, mungkin kalian udah paham. Pertengahan hangar dan kloter itu ada air atau aliran sungai ya. Bukan sungai ya, itu bendungan gitu baru kawan-kawan. Itu next yang ketiga kawan-kawan ya. Nah, jadi yang ketiga itu berada di factory kawan-kawan. Nah, untuk cara gebuk ini, dan kalian itu harus menggunakan sebuah mobil ya. Mobil, bukan mobile, kayak Mobile Legend aja gitu lah. Ya, mobil ya kawan-kawan, baik Lamborghini atau mobil hijau itu ya, atau mobil yang biru itu. Dan kalau kalian menggunakan Lamborghini, dan situ kalian harus menggunakan dengan kawan kalian atau suruh kalian teman kalian jongkok kawan-kawan. Dan seperti yang kedua dan pertama, di sini kalian lari, utamakan karakter kalian itu memang fokus di tengah ya kawan. Tapi kalau pas kalian mau matikan data tapi kegeser ke kiri, nah otomatis nanti nggak bakal masuk. Jadi intinya kalian memang benar-benar harus lurus, pokoknya karakter kalian tuh lari di tempat aja gitu loh, fokus satu tempat dan nggak gerak kiri kanan kawan-kawan ya. Kalau kalian bergerak kiri kanan ya nanti bakalan nggak bakalan masuk, tapi bakalan minus ke keluar ke samping. Dia masuk tapi langsung keluar, jadi kita nggak bakalan masuk lagi, jadi kita harus ngulang gitu loh. Ya caranya cukup sama, hampir sama ya. Di ujungnya itu caranya tuh kalian hampir sama dengan video yang pertama dan kedua gitu loh. Untuk itu, mumpung kita masih lari-lari offline kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Jika video ini membantu atau sedikit menghibur kalian, subscribe lah kawan-kawan. Karena subscribe itu ya juga kata orang gratis ya kan, dan juga saling membantu gitu. Dan di sini kita tunggu apakah masuk atau tidak kawan-kawan, kita coba ya. Maju perlahan dan sambil menunggu jaringan kita normal kembali. Walaupun udah normal, tetap kalian tunggu benar-benar masuk dan benar-benar normal kawan-kawan. Nah, di sini kita berhasil masuk kawan-kawan ya, masuk ke apa namanya, cerobongan, kayaknya bukan cerobong, di peralon atau apa ini namanya, pokoknya yang sudah di maintenance di prepare kemarin. Dari sini udah ada pembaruan galon, kayak galon tapi kayak tabung-tabung gitu, seperti itu kawan-kawan. Dan caranya itu yang tadi, kalau kalian kurang paham boleh diulang lagi kawan-kawan ya, tapi jangan lupa subscribe kawan-kawan. Iya. Dan di sini kalian tinggal diam aja sih, karena kalau kalian nembak, nah di situ kelemahan di book yang di sini. Di sini kalau musuhnya sedikit jeli atau jeli apakahnya teliti kawan-kawan, kaki kalian itu kelihatan ya. Mungkin saya kurang tahu sih, memang kelihatan tapi saya kurang tahu apakah kena ditembak musuh atau tidak. Karena di sini pas saya ngerecord itu memang tidak ada musuh, dan di sini saya udah coba tembak supaya musuh datang, supaya dia menembak saya apakah saya kena terkena damage atau tidak gitu loh. Apakah kakinya itu memang keluar tapi cuman imajinasi atau ilusinasi aja sih oleh musuh gitu. Tapi damage-nya nggak kena ke kita gitu ya. Tapi kalau keluarnya ya, ini bisa keluar kawan-kawan, sama dengan kayak yang video yang kedua yang pertama ya. Tapi yang kalau yang pertama itu kalian hati-hati juga keluarnya, karena bakalan nyangkut ya. Kalau kalian pokoknya kalau keluar ya udah kalian lari aja ke depan langsung kawan-kawan, jangan gerak sedikit nanti ya sia-sia sih, bakalan nyangkut tapi bakalan ribet lagi urusannya gitu loh.
Tapi kalau yang ketiga ini enggak, walaupun kalian pelan-pelan keluar, bakalan keluar juga tanpa ada hambatan gitu. Di sini saya enggak tahu apakah kalian kita tetap menembak terus apa kata remasi tidak. Tadi udah saya coba menembak kawan. Kita next yang keempat kawan ya. Book yang keempat. Ini bukan book sih. Berada di bawah peak ya, dekat repair sheet pertengahan apa namanya itu? Grenadion. Pokoknya repair sheet dekat bendungan sini kawan. Di sini ya, di bendungan di sini mungkin kalian udah tahu lah lokasinya itu di mana ya. Nah, di sini kalian loncat aja di sini kawan-kawan. Nah, di sini lah lurus aja di sini. Mungkin yang ini yang pertama dan yang terakhir ini mungkin book atau jumper atau ngendok tempat lama sih ya. Hanya itu aja sih. Flashback. Flashback itu ada mengulang atau percobaan gitu. Nah kalau di sini kalian diam aja di sini nggak menembak atau itu bakalan selamat sih kawan-kawan, apalagi kalau kalian beruntung. Nah zonanya di sini gitu loh, dan di sini kalian tinggal jongkok atau mau berbaring atau sambil ngopi atau sambil rokok atau sambil melihat pemandangan danau ya nggak apa-apa ya kan, kalian tidak memancing kamu. Oke, jadi segitu aja video kita dari ini.